Masih dengan harga pasar, Tribunnews update terkini harga sayur di Pasar Madika Ambon serba Rp5.000 per ikat. Sejumlah jenis sayur lokal di Pasar Madika Kota Ambon terus turun Minggu 20 Oktober 2024, mulai dari sayur kangkung, kacang panjang, bayam, terong, sawi, hingga ketimun. Harga sayur kangkung misalnya ukuran besar dijual dengan harga Rp12.000, harganya turun dari sepekan lalu, yakni dijual per ikat Rp15.000. Salah seorang pedagang, Ramli, mengungkapkan bahwa penurunan harga dikarenakan stok panen dari petani di Kota Ambon yang melimpah. Di mana untuk saat ini harga kangkung dijual petani kepada pedagang Rp8.000. Selanjutnya sayur mayur yang diperoleh berasal dari Nania, Waiheru, dan Laha, Kota Ambon. Untuk daya beli masyarakat, Ramli sebut masih stabil. Berikut harga sayur di Pasar Madika Kota Ambon. Untuk sayur kangkung Rp5.000 per ikat kecil, terong Rp4.000. Maksud kami 4 buah per Rp5.000, sawi Rp5.000 per ikat, bayam Rp5.000 per ikat, kelor Rp5.000 per ikat, kacang panjang Rp7.000 per ikat, labu siam Rp10.000 per 3 buah, toge Rp2.000 per tumpukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.